Sejak dimulai 3 September lalu, pembangunan Jalan Kalimantan Kota Bengkulu oleh Dinas PUPR Kota sudah masuk tahap finishing. Dikatakan Kepala Dinas Kominfo Kota Gita Gama, Jalan Kalimantan yang sebelumnya banyak mengalami kerusakan saat ini sudah mulai mulus. Masyarakat juga diminta berhati-hati saat melintasi kawasan Jalan Kalimantan karena saat ini pembangunan jalan masih terus dilakukan. Pemerintah kota menargetkan sebelum akhir tahun ini pembangunan Jalan Kalimantan tuntas dikerjakan. Sesuai dengan kontrak pekerjaan, Jalan Kalimantan yang dilakukan perbaikan sepanjang 200 meter. Pembangunan jalan dimulai dari simpang Kampung Bali hingga kawasan jembatan Kampung Kelawi dengan alokasi anggaran 4 miliar rupiah. Alhamdulillah, kabar gembira untuk masyarakat Kota Bengkulu. Jalan Kalimantan saat ini sudah mulus, sudah selesai dikerjakan. Artinya terkait dengan revitalisasi Jalan Kalimantan ini sudah sesuai skema, dan mudah-mudahan dengan sudah diperbaikinya Jalan Kalimantan ini menjadi mulus, bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Kota Bengkulu sehingga tidak lagi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan ke depan kita berharap untuk mengimbau kepada masyarakat juga untuk sama-sama kita jaga nih aset-aset umum, aset yang dimiliki oleh pemerintah Kota Bengkulu ini sehingga bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Oke, siap. Ferdi Duyansah, RBTV melaporkan.